Kita ke informasi seputar haji. Jutaan jemaah haji telah selesai melaksanakan ibadah haji akbar Jumat kemarin. Para jemaah haji berdiam sejenak dalam tenda untuk selanjutnya bergerak ke Muzdalifah. Dan berikut laporan Ahmad Sudraji. Ya baik, pemirsa, seperti inilah suasana di dalam tenda jemaah saat mereka telah mengikuti prosesi khutbah wukuf, dan kita akan berbincang saja dengan beberapa jemaah seperti apa kesan mereka setelah mengikuti khutbah wukuf di sini. Oke. Mas, dengan Mas siapa namanya, Mas? Dengan siapa? Muhammad Zaki. Gimana kesan tadi sudah mengikuti khutbah wukuf, Mas? Oh, Masya Allah, terkesan. Ini Masya Allah. Dan sekarang ini Haji Akbar. Yeah. Dan pahalanya Masya Allah luar biasa. Ini selama saya berada di Saudi, baru pertama kali melaksanakan ibadah haji tepat pada hari Jumat. Okay. Ini cuaca cukup terik, tapi tidak menghalangi semangat beribadah, ya? Ya, tetap harus semangat. Karena tujuan hidup kita ini aja. Nah, pemirsa, guna memastikan kondisi jemaah saudara dalam kondisi yang prima dan juga sehat, seperti inilah suasana saat pembagian snack ataupun makanan ringan bagi jemaah agar kondisi tubuh mereka tetap prima dan beribadah. Boleh terlihat roti ini dibagikan kepada jemaah oleh kloter atau ketua rombongannya masing-masing satu agar semua jemaah tetap kebagian. Dan memang kenyamanan juga kesehatan jemaah selalu menjadi fokus utama pemerintah. Dari Makkah Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan.